Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kedua, kita menjawab soalan daripada Cikgu Izwan. Cikgu Izwan di Putrajaya. Okey, macam mana cara untuk kita buat kita punya string alignment? Okey, kalau anchor point ialah atas bawah, betul tak? Jadi kita ada left right ialah string alignment. Di mana masa kita full draw, kita dah masuk anchor, tali tu ada depan mata kita. Tali tu ada depan mata kita, tapi kita tak nampak tali tu sebab tali tu otak kita akan mengatakan bahawa tali tu tak penting. Yang lebih penting ialah sana. Tapi tali tu sangat-sangat penting untuk kita selarikan dia, kita bariskan dia, tali ni. Tali ni bila kita tarik, dia akan pergi depan mata kita, betul sini kan? Okay, jadi kita kena sebariskan dia dengan satu tempat yang sama pada setiap kali. Okay. Macam mana kita nak cari kita punya position untuk kita punya string alignment? Banyak pula lalat ni. Okay. Cara dia ialah kita buat teknik yang sama. Kita boleh buat lepas kita practice anchor point tu. Pastikan depan ada target dan pastikan knock arrow untuk kita mengelakkan daripada kita terlepas dan dry fire. Okay. Cara dia ialah sama juga. Cuma beza dia pada kali ini, daripada kita angkat, bila kita draw tu kita tutup mata kita dan kita masuk anchor, pastikan selesa. Kemudian kita buka mata. Kita perhatikan dekat mana posisi tali ni. Posisi tali ni. Kita tengok dekat mana. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada banyak tempat yang kita boleh bariskan. Kita boleh bariskan dekat sini. Kita boleh bariskan dekat ujung plunger. Ada juga orang yang membariskan dia dekat, selarikan dia dekat dengan side pin. Okay. Yang paling efficient ialah yang mana kita natural, kita secara semula jadi, kita masuk, kita buka mata, kita tengok dekat mana dia duduk. Lepas tu kita buat ulang-ulang, kita tengok adakah kita boleh dapat yang sama. Dengan feel yang sama, dengan feel yang selesa, kita tengok dekat mana. Itulah yang paling efficient sekali. Berbanding dengan kita nak setkan, aku nak letak dekat situ, nak letak setak. Okay? Jadi kita cuba sekali, sama juga macam tadi. Proses dia, kita berdiri, toleh. Kemudian kita angkat, kita tutup mata. Kita full draw. Pastikan selesa. Kemudian kita buka mata. Okay, kita tengok dekat manakah kedudukan tali kita pada riser ni. Okay? Dan kita buat beberapa kali lah. Nah, kali pertama cikgu dapat nampak dekat sini. Dekat dinding riser ni. Okay, kita buat kali kedua. Tengok dapat sama tak? Okay? Berdiri tegak. Toleh. Angkat. Tutup mata. Anchor. Buka mata. Okey. Untuk cikgu dapat kedudukan yang sama dekat sini. Jadi kita kena latih diri kita supaya kita dapat kita masuk je anchor, kita akan terus dapat kita punya string alignment secara automatik. String alignment kita dah betulkan, dia akan memperbaiki kita punya lateral ke kiri kanan Kita dia boleh memperbaiki kedudukan arrow kita kiri kanan. Okey, jadi kalau kita tengok arrow kita tinggi dah betul dekat target tu, tinggi dah betul, tapi dia pergi kiri, tinggi dah betul kiri kanan, maksudnya ada something wrong dengan kita punya string alignment. Okey, tapi itu semua takkan bermaksud apa-apa kalau kita plucking, kalau kita masih lagi release arrow macam gini, dia tak valid lah. Jadi kita pastikan kita punya form semua dah betul, especially kita punya release lembut, barulah kita boleh mahirkan dengan string alignment kita, dengan anchor point kita dan lain-lain. Okay, jadi semoga bermanfaat. Jadi kalau ada apa-apa soalan lain, bolehlah tuliskan dekat komen kat bawah ataupun WhatsApp cikgu je. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.